ini Allah Akbar, ada apa ini? Allah, ini benar-benar musibah. Astagfirullah. Beberapa hal perbuatan yang dilakukan oleh jemaah niat untuk ibadah tapi bisa berujung musibah, itu dilakukan di depan Ka'bah Al-Musharrafah. Kira-kira perbuatan apa aja buat sahabat Anwar? Ikuti terus biar tidak gagal paham. Sekarang kita lanjut masuk ke depan Ka'bah Al-Musharrafah biar sahabat Al-Bahar ikut merasakan dan melihat bagaimana situasi dan kondisinya pada saat jemaah berada di depan Ka'bah. Sepertinya kita harus skip dulu ya, nanti kita lanjut di depan Ka'bah karena jalanan dan situasinya tidak memungkinkan. Pokoknya ikuti terus. Dan di sini Masya Allah Tabarakallah, jemaah yang sudah beres kayaknya ya, sudah beres tawafnya, ini melakukan briefing di sini sepertinya supaya tidak terpisah dari rombongan, supaya bersama-sama dan kompak selalu sepertinya. Lihat, tapi ini bukan jemaah dari Indonesia, ramai banget, ini grup besar ya. Allahu Akbar, ada di depan juga jemaah Indonesia nih yang sedang berdoa bersama, tuh sedang berdoa di sini tuh, Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebagian juga sudah beres menuju ke tempat sa'i. Ini jalanan menuju ke tempat sa'i nih sahabat Al-Bahar. Ke depan belok kiri itu ke Ka'bah Al-Musharrafah. Situasinya macet karena kita bertabrakan dengan jemaah yang keluar nih. Terpaksa harus kita skip dulu, nanti pas di depan Ka'bah atau di pelataran Ka'bah baru kita lanjutkan. Ikuti terus ya. Baik, Alhamdulillah sahabat Al-Bahar, sekarang kita sudah berpindah posisi, berada tepat di depan Ka'bah Al-Musharrafah, lurusan Multazam ya. Allahu Akbar. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya doakan terlebih dahulu buat seluruh sahabat Al-Bahar, mudah-mudahan dilimpah ruahkan milik rezekinya, disegerakan sampai datang kedua tanah suci, menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Semoga segera terkabul. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Sahabat Al-Bahar, kita lihat sekali lagi terlebih dahulu situasi dan kondisinya. Malam ini benar-benar full, padat merayap. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hampir tidak ada celah untuk kita melangkah ya. Semua rapat dengan jemaah yang sedang melakukan ritual ibadah ya. Berbagai macam hal dilakukan, ada yang sedang sujud, sedang mengangkat kedua tangannya, ada juga yang sedang baca Quran dan yang lain sebagainya, apalagi yang sedang tawaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita coba sambil jalan ya, susah kita untuk ke depan tuh, bagaimana kita jalan, lewat mana ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hamla wa la quwata illa billahi alihil azim. Allahu Akbar. Depan sini ada rombongan jemaah Indonesia tuh ya, dengan warna oranye. Sepertinya sudah selesai tawafnya. Sampai susah untuk berjalan, lihat sahabat-sahabat. Nah, yang pertama
boleh sahabat El Bahar ingat, pada saat berdesak-desakan full seperti ini, jangan sekali-kali timbul dalam hati kita yang namanya nafsu, amarah ya. Itu berbahaya untuk kita. Tahu sendiri kalau kita sudah emosi, nafsu, apa aja bisa kita lakukan, dan itu bisa berakibat fatal yang bisa kita kategorikan itu sebuah musibah bagi diri kita. Karena yang pertama, kita bisa bermasalah dengan orang lain, kemudian dengan para petugas, dan yang paling penting, ibadah kita bisa rusak. Gitu. Makanya kita katakan itu sebuah musibah. Udah capek-capek keliling Ka'bah 7 putaran dengan situasi seperti ini. Tuh, ada anak-anak juga yang diangkat ke atas tuh. Allah. Ini bukti salah satu juga tuh, harus antisipasi ya. Harus kita hati-hati. Pada saat seperti ini jangan sekali-kali kita duduk ya, karena kalau kita kena rombongan besar keinjet, kesedek sama orang, kita keinjet, itu juga musibah bagi kita ya. Awas, hati-hati juga. Allahu Akbar. Jadi mau enggak mau kita harus pelan-pelan sambil jalan seperti ini. Jangan terlalu memaksakan untuk sujud lebih lama ketika situasinya tidak memungkinkan, karena bahaya, bisa berakibat musibah untuk kita ya. Allahu Akbar. Terkecuali di tempatnya yang tempat yang khusus, yang strategis, yang baik untuk kita sujud atau berdoa dan yang lain sebagainya, yang jauh lebih khusyuk mungkin ya, tanpa terganggu oleh situasi jemaah yang sedang tawaf, yang bisa saja membuat kita terinjak, tersenggol, terseret dan yang lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Kita aja mau ke depan Ka'bah sampai susah. Bismillah, tapi kita paksain buat sahabat El Bahar walaupun situasinya desak-desakan seperti ini. Kemudian hal-hal lain juga yang tidak boleh kita anggap sepele, ketika kita bersama dengan rombongan ya, biasanya tuh rombongan jemaah Indonesia bersama dengan rombongan satu grup dipimpin oleh leader atau mutawif, kita usahakan fokus ke depan pandangan kita, atau pandangan kita alihkan ke arah bagian Ka'bah. Jangan sekali-kali kita lakukan dengan sengaja menoleh ke belakang atau memandang orang lain ya. Karena di sini jutaan umat dengan raut wajah yang berbeda, keunikan, keanehan itu bisa saja kita temukan. Jadi jangan terlena, jangan terpana, terpesona dengan itu semua. Kita tetap harus fokus pandangan ke depan, lihat di mana grup kita ya, di mana posisi kita, putaran keberapa kita tawaf, itu harus fokus ya. Jangan sampai kita pikiran dan perasaan kita beralih ke hal-hal yang lain yang mungkin bisa saja kita anggap sepele itu semua ya. Itu juga bagian daripada hal kecil tapi bisa kita kategorikan musibah bagi kita, karena yang pertama bisa menghalangi ibadah umroh kita, lalu kemudian yang selanjutnya bisa juga kita terpisah dari rombongan diawali dengan hal-hal kecil seperti itu ya. Makanya awas, hati-hati. Nah, ini seperti ini nih. Seperti ini nih ya, jemaah tuh seperti ini sama rombongan kayak gini ya. Jangan sampai menoleh ke belakang, noleh kiri kanan dengan sangat serius sehingga tidak fokus ke peribadahan inti. Fokus aja ke depan ya. Bismillah. Kita sekarang lanjut lagi sahabat El Bahar supaya bisa ke depan Ka'bah. Kemudian hal lain yang perlu kita ketahui bersama, ketika kita akan mendekati Ka'bah, memegang Ka'bah, pasti dong ya sahabat El Bahar, namanya kita jauh-jauh dari Indonesia, kalau sudah ke Mekah tuh kurang enak rasanya kalau kita tidak memegang Ka'bah al-Musyarrafah.
pasti semua jemaah menyempatkan diri masing-masing meluangkan waktu yang khusus untuk supaya bisa pegang Ka'bah. Pada saat situasi seperti ini, susah kita untuk mendekati Ka'bah. Nah, disitulah harus diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan, termasuk juga fisik. Kita harus kita siapkan. Kalau tidak itu semua, kalau kita memang bisa kita katakan niat karena Allah, tapi kalau kita tidak siap segalanya, itu bisa berakibat musibah bagi diri kita. Contoh misalkan hal lain, kita ceritakan kalau kita sudah terpisah dari rombongan karena tidak tahu situasi dan yang lain sebagainya. Musibahnya apa? Kita ketinggalan sama rombongan. Rombongan pulang ke Indonesia, kita masih di sini, bagaimana coba ceritanya? Ya, itu makanya itu juga bagian daripada musibah. Allah, 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 Allah. Lantan. Allah. Allah. Di belakang kita ada jemaah Indonesia, rombongan yang sedang tawaf. Allah Akbar, Allah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina azaban nar. Ini yang bawa tawaf mepet banget ke arah Ka'bah. Kasihan juga yang sudah sepuh tuh. Ini benar-benar. Allah Akbar. Ini rombongan ini mepet banget ke Ka'bah. Sampai kasihan nenek-nenek itu. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahi alil azim. Dari belakang nyeret terus. Allah. Banyak juga tadi nenek-nenek ya, kejepit kasihan. Nah ini ternyata Hijri Ismailnya masih dikosongkan hingga sampai waktu sholat isya nih, dikosongkan terus karena tanggung waktunya bentar lagi waktu isya ya, habis maghrib dikosongkan sampai ke isya. Nah, karena jemaah membludak, situasinya full, jadi para petugas sengaja menutup sementara hingga jam sekitar jam 9-an malam lah.
ya. Allahu Akbar. Dan di saat seperti ini, jangan ikuti ambisi dan keinginan kita untuk masuk ke Hijri Ismail contohnya, atau memegang Ka'bah. Ya, jangan memaksakan, karena kalau kita paksakan, ikuti emosional kita untuk memegang Ka'bah pada saat seperti ini, itu bisa berakibat musibah bagi diri kita. Padahal niat kita untuk ibadah, tapi berujung musibah. Ya, awas hati-hati. Dan sekali lagi, rapat banget, barisan depan sudah mulai disusun. Ya, karena memang sebentar lagi masuk waktu sholat isya. Allahu Akbar. Dan mungkin sahabat Al-Bahar seringkali mendengar bagaimana kasus-kasus jemaah yang ngambil, yang coba ngambil kiswah Ka'bah dengan cara digunting, diiris, atau mungkin dengan tangan kosong, dengan cara apapun. Kita sering mendengar, itu juga bagian daripada hal yang jangan sekali kita lakukan. Itu bukan lagi kita musibah, tapi itu musibah paling besar, sahabat Al-Bahar. Jangan kita lakukan, sekaligus niatnya untuk ibadah. Kalau sudah melakukan itu semua, kemudian ketahuan, itu bahaya. Bukan lagi musibah ya, tapi musibah besar. Jangan sampai kita lakukan itu. Allahu Akbar. Allah Akbar. Nah, apalagi sahabat Al-Bahar, kalau boleh saya ceritakan, pernah saya punya pengalaman yang paling dahsyat, menyedihkan sekaligus menyakitkan, yang bisa kita kategorikan dengan musibah. Pernah, aduh sebentar, ada jemaah saya yang dengan sengaja memoto Ka'bah, ya, memoto sendal, dengan memoto sendal di depan Ka'bah. Wih, itu benar-benar bahaya banget, musibah besar, sahabat Al-Bahar, pernah saya temukan, ya. Makanya dengan sengaja saya buatin video ini, mudah-mudahan jadi motivasi buat sahabat Al-Bahar ketika diundang Allah untuk datang ke tempat ini. Fokuskan saja niat seluruhnya untuk beribadah yang benar-benar kepada Allah. Tidak ada hal-hal lain. Memang seringkali hal-hal seperti itu, seperti pengalaman saya tadi, ada jemaah yang moto sendal di depan Ka'bah, itu tidak sengaja dan mungkin mengira dan menganggapnya itu hal yang biasa, tapi ternyata itu bisa berujung musibah, karena memang berawal dari ngareo berawal dari desak-desakan seperti ini, kemudian sendalnya jatuh, tinggal ada satu lagi, makanya dipoto dengan sengaja di depan Ka'bah dengan Allah Akbar, Allah Akbar. Sebentar, ceritanya sebentar ya. Ini penuh banget ya. Allah. 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 Allah Akbar. Ya Rabb, Allah Akbar. Sampai di mana tadi cerita sendal gitu. Jadi niatnya untuk memotong sendal hanya karena sendalnya satu hilang, itu dipoto di depan Ka'bah, diiringi, dibarengi dengan kalimat bagus memang. Kalimatnya kalau tidak salah, ya Allah, sendal saya hilang satu di depan Ka'bah, mudah-mudahan nanti setelah saya pulang secepatnya bisa kesini lagi gitu. Doanya seperti itu, sambil di video sendalnya depan Ka'bah yang satu, yang satunya hilang. Ternyata ketahuan petugas, itu langsung kena tangkap dan dihukum ya, kena sanksi sampai lama itu di Mekah. Itu makanya sekali lagi, itu benar-benar musibah, sahabat Allah. Ya, perlu juga kita
melakukan kehati-hatian dan kewaspadaan dari hal-hal seperti itu, yang mungkin saja kita anggap itu semua adalah hal yang sepele dan hal yang biasa. Ini sekali lagi sahabat yang harus susah kita untuk jalan, bagaimana nih? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini pertama kali saya merasakan hal seperti ini di depan Ka'bah ini. Bener-bener ini pertama kali. Allah Akbar, ada apa ini? Allah, ini bener-bener musibah. Astagfirullah. هم بخش بالعار والله والله سبحان الله الله اكبر على السبعين انا متزاح على السبعين الله الله والله انا متزاح الله اكبر سبحان الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Enggak tahu karena kenapa ini hal pertama kali yang saya temukan dan sekaligus saya rasakan situasinya benar-benar padat banget. Dan ada jemaah juga tadi yang sampai jatuh tergeletak saking padatnya. Allah Akbar. Sekaligus musim haji biasanya tidak ada yang situasi seperti itu tadi sepertinya kecampuran emosional jemaah semuanya ya. Allah, berkaget banget kita, jadi nggak fokus kita ya tadi buat video. Yang terpenting sahabat El Bahar, sesuatu ketika kita masuk di situasi kerumunan kemacetan seperti itu, jangan pernah kita keluarkan emosi kita yang berlebihan ya, yang sekiranya mengotori dan mengganggu perjalanan pelaksanaan ibadah kita, karena itu bisa juga kita bisa juga itu berakhir dengan kalimat musibah ya. Pokoknya buat sahabat El Bahar, bukan saya nakut-nakutin untuk sahabat El Bahar tidak datang ke sini ya, justru sebaliknya, dengan membuat video seperti ini mudah-mudahan sahabat El Bahar bertambah lagi termotivasi lagi, jauh lebih semangat lagi untuk berjuang datang ke dua tanah suci. Dan yang terpenting, ketika sudah sampai di depan Ka'bah itu, ada beberapa tadi hal yang sempat saya ceritakan yang tidak boleh kita lakukan, karena itu semua bisa berujung musibah, bukan lagi nilai ibadah di hadapan Allah, tapi musibah di hadapan Allah. Begitu. Mudah-mudahan sekali lagi sahabat El Bahar, video ringan kita nih bisa menjadi penawar rindu khususnya dengan situasi seperti ini, lalu kemudian bisa jadi motivasi buat seluruh sahabat El Bahar supaya ketika Allah panggil datang ke tempat ini, siapkan diri kita, siapkan fokuskan pikiran dan hati kita seluruhnya, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melakukan hal-hal sekecil apapun yang tidak ada nilai ibadahnya. Karena itu semua kalau kita lakukan bisa berujung musibah untuk diri kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dimulai dari detik ini kedepannya bertambah berkah. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Semoga juga doa dan seluruh hajat kita segera Allah kabul. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Dan baiklah sahabat El Bahar, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.